Berbagai upaya dan cara terus dilakukan pemerintah guna menekan penyebaran virus corona varian Delta di tanah air yang mengakibatkan jumlah kasus positif terus cetak rekor terbaru. Dan pemerintah mewacanakan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sebagai pengganti dari PPKM mikro. Pemerintah hingga kini terus berupaya mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19 yang telah menembus angka 20 ribuan kasus per hari. Setelah memutuskan untuk menerapkan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro, kali ini beredar di masyarakat mengenai wacana pemerintah yang akan menerapkan PPKM darurat. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan PPKM darurat. Merespons kondisi ini, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander K. Ginting, seperti dikutip sindonews.com, menegaskan saat ini sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM Kabupaten Kota yang super ketat. Langkah ini untuk membatasi mobilitas penduduk. Alex pun tidak menjelaskan PPKM Kabupaten Kota super ketat yang akan diambil tersebut apakah PPKM darurat atau bukan, serta aturan yang akan ditetapkan. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyatakan kondisi COVID-19 di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. IDI pun mendorong pemerintah memperbaiki implementasi kebijakan yang diambil dalam membatasi kegiatan masyarakat. Semua kebijakan itu kalau lihat poin-poinnya kan bagus. Masalahnya selalu juga Presiden bilang implementasinya di lapangan kurang. Ya, tapi tidak bisa menyalahkan implementasinya aja kurang kalau terbukti memang terus naik terus. Jadi kan yang diperketat kan, yang bertebal lah, kita lihat harian ini. Kalau terus makin naik, iya harus segera diganti. Komunikasi publiknya menjadi lebih jelas dengan PSBB atau dengan lockdown, itu sih terserah saja. Adapun per 29 Juni 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 20.467 kasus. Dengan demikian, total kasus COVID-19 sudah mencapai 2.156.546 kasus. Sedangkan jumlah pasien yang berhasil pulih kembali sebanyak 1.869.606. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel.